JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. So shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Empty. JPB. You already know, baby. Yeah. Halo cuy, what's up? Welcome back with Timur Omar sini. Dan pada kesempatan kali ini, saatnya gue update untuk config Call of Duty Mobile terbaru, dan di mana config ini udah lebih baik daripada config-config sebelumnya. Oke, di sini ini sangat berbeda cuy confignya daripada yang dulu tuh. Gue rasainnya itu kayak lebih smooth aja gitu di grafik. Padahal gue mainnya sambil nge-record itu di grafik low high gue mainnya, tapi rasanya itu kayak gimana gitu, lancar aja gitu. Kalian lihat aja gameplay yang gua mainkan itu cukup smooth cuy, biarpun dalam keadaan gua itu nge-record. Nah, nanti untuk config-nya kan ada dua config seperti biasa. Nanti kalian download aja di deskripsi video, dan kalian tonton juga untuk tutorial cara download-nya agar tidak kesusahan untuk lewatin link iklannya. Gua saranin kalian cuma pakai Chrome ya, biar lebih mudah gitu. Dan config ini udah aman untuk digunakan, dan cara pemasangannya, kalau config yang dulu itu kalian timpang aja nggak apa-apa, dan otomatis config yang lama itu terganti dengan config terbaru, malah COVID pula. Jadi ditimpa aja nggak apa-apa, nanti otomatis diganti sama config terbaru cok, seperti itu. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat seputar gaming tentunya, untuk bisa membantu kalian terus mainkan yang gembrat di handphone kalian cuy. Kita cari solusi sama-sama di sini. Oke, langsung aja kita menuju ke Zed Archiver. Bagi kalian yang belum ada Zed Archiver, silahkan download terlebih dahulu, di Play Store juga ada, dan di deskripsi juga udah gua sediain situ cuy. Oke, langsung kita buka Zed Archiver-nya. Di sini gua simpannya di arsip ya. Untuk kalian mungkin ada di folder download biasanya, kalau kalian downloadnya melalui Chrome ya. Oke, yang pertama di sini adalah config CODM Axure DX. Ini yang terbaru ya cuy ya, Axure DX yang terbaru. Dulunya pernah gua buat untuk Axure DX juga yang ini, tapi ini yang terbarunya. Oke, kalian klik aja di sini Axure DX-nya. Selanjutnya kalian pilih extract. Kita ke archives.
kita klik memori perangkat, setelah itu ke Android, pilih data. Di sini kalian cari untuk folder com/codm. Selanjutnya pilih file. Di config cuy, kalian klik aja config. Nah, seperti ini. Lalu pas tekan aja di sini, kalian klik icon hijau, kalian klik. Lakukan semua file, lalu pilih ganti. Seperti itu. Untuk yang pertama ya, untuk aksur DX-nya. Yang kedua, kita lanjut ke folder yang kedua ataupun config yang kedua. Ini New RTX Optimized 60fps. Ini yang sangat berpengaruh untuk kelancaran bermainnya cuy. Jadi biarpun ada squad atau gimana, ini enjoy aja gitu. Buat ngetesnya di BR dan cukup smooth gitu untuk mainnya. Oke, kita klik aja untuk New RTX-nya. Di file extract, kita klik extract. Pilih Archivers, pilih memori perangkat. Setelah itu klik Android, pilih data. Selanjutnya kita menuju ke com/codm. Klik file. Nah, di sini kalian klik folder extract yang ini, kalian klik. Langsung kalian pas tekan sini aja, kalian klik icon hijau ini, kalian pas tekan. Lakukan ke semua file lalu klik ganti cuy, seperti itu. Ya, cukup simpel untuk cara pemasangannya. Nanti kalian bagi ya kalian yang enggak paham atau ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja di kolom komentar. Dan buat lebih leluasannya kalian bertanya ataupun ada keluhan di Genshin Impact maupun kalau waktu itu mobile, kalian bisa gabung di grup kita. Di udah gua sertain di deskripsi video, kalian bisa login ataupun join di situ cuy. Ya, jadi aman, enjoy buat kalian semua. Oke, kita akan update untuk setiap hari gua usahain config secepatnya gua buat untuk ya racikan-racikan terbaru gitu. Biar bisa terus membantu kalian boy. Oke, namun itu saja tutorialnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video. Turn on this car.